Sip. Ya, ini tadi beli jam baru. Ya. Ya, kasih beli. Ini Ardis, Ardis apa nih? Taman Kota ya? Ardis Taman Kota. Ini jam mewah Bangkok tadi lucu di sini 15.000 cuma. Ini dulu 40.000 beli. Ternyata harga sini lumayan enggak beda jauh. Bagus barang ini 40.000. Ini ada jarum detiknya 75 nih. Tadi udah diganti baterainya, baterai 15.000. Ini baterai, ini jamnya ada harganya. Harga pas. Kita lihat hari ini mau kita mani deh. Oke. Tuh, ya sip. Siap, siap. 75.000. Bagus deh. Ke Hadis beli. Sip. Udah siap kita mani berapa lama? Menjita dewe. Sama jam ya. Jam dewek berarti ini. Jam sendiri dewek. Ini dia. Cuma tahan berapa bulan di Bangkok, udah sempet ganti jam dulu jadi di pasar sebulan ya, man. Gila tuh. 40.000 dulu ganti jamnya. Ganti baterai. Dewe di Thailand, beli di Thailand itu 40.000 di Thailand. Baterainya kayak gitu. Sorry. Lu juga enggak ada detik lo ya? Apa? Lu enggak ada. Tapi lu ada tangga. Ini enggak ada tangga, enggak ada di mana ada detik nih. Sip. Ada. Enggak ada. Yang kecilnya apa? Detiknya. Oh iya, yang kecil detik ya. Oh iya. Masih ada. Mahal tuh dia, mahal. Dewek. Jam-jam gini jadi laku karena di airport kan bawa susah kan. Itu udah ada bandar udara tuh ya. Bandar udara tentara, Red Kol Wisnu. Kol Wisnu ini. Itu udah ada kan? Udah lama ya. Tentara tuh ya. Jadi kalau ada ini kita berhenti dulu. Oh, Pak Ketut nih, kita lihat nih Pak Ketut coba. Pak Ketut. Enggak lewat. Ini kan bukan, oh bukan pohon, bukan. Oh. Kita menuju sekarang di Kintamani. Kintamani di Kuta Bali, di Kintamani. Apa? Lagunya Andre Indonesia ya? Nah, ini nih. Wis, mantap. Anaknya bohai, Bo. Baju putih. Iya, aduh. Kenapa enggak pakai bra aja sekalian ya kan? Iya, iya, mantap tinggi bule. Bule pantas aja kayaknya. Dia kayak gitu pantas aja. Kita lihat dulu. Di Kintamani kita berapa jam kira-kira sih? Sekarang tanggal 6 ya, kemarin hari itu. Kemarin nyari tajen kemana-mana nggak ketemu. Kita lihat sekarang Kintamani. Buat nggak? Ke Kintamani. Pokoknya sepanjang jalan dari Singaraja sini. Kintamani 2 jam kira-kira. Iya, 2 jam. Tapi Kintamani banyak kali kita lihat. Orang Kintamani. Man. Kita lihat dulu mau Kintamani. Sekarang jam 10:15. Lewat apa aja? Jadi lewat mana ya? Kintamani kita lewatnya lewat Singaraja. Lewat mana lo jalur? Oh langsung ini. Lewat mana lo jalur? Ke itu dulu lo. Ke Kerobokan dulu ya? Enggak. Kubu Tambahan. Kubu Tambahan. Kubu Tambahan. Kubu Tambahan. Kubu Tambahan di mana? Bukit. Kubu Tambahan. Kubu Tambahan apa? Ada di atas ya. Dekat Tegal, Tegal Ngehe apa Tegehe? Kusa, Bulungan, Keduran, Tetajun, Dausa. Kubu Tambahan ya? Ya, Kubu Tambahan. Oh iya ini Kubu Tambahan, kesini dulu berarti ya. Loh. Dari sini berarti lu lihat Kerobokan dulu, Kerobokan, Babak Sangkit, Bungkulan, Kubu Tambahan, terus baru ke selatan. Lewat Bangkata nih hotel nih. Bangkata, Bila Bajang, Tangkit, Telejun, Keduran ya. Bergian. Oh, Kebangsari, Dausa. Daup, Kintamani, ya, 2 jam. Kita lihat dulu, ini dari Singaraja. Kota pelajar ya, kita sebut ntar kalau itu Singaraja kota pelajar. Pendidikan. Eh kota pendidikan. Kok Kintamani? Kota apa itu? Kota dingin. Sepi Kintamani. Kota sepi ya. Banyak restoran. Banyak restoran. Ntar kita lihat pemandangannya bagus. Ah, pemandangan. Kita lihat pemandangan. Mulai ada jual juga kaki lima ya. Gunung Batur. Oh, Gunung Batur ya. Ya,
sama Singaraja kota apa, kota pendidikan ya. Toko bunga. Kenapa ya tiap nguap itu pasti kadang-kadang nah, karena ngikutin. Gitu ya? Pada buka ya. Gimana dulu, tapi harus nyari makan dulu, dari makan makan. Ada jalan-jalan sini. Kira-kira ini masih sini harus Singaraja ini. Lo dulu makan berarti. Cari yang ini kaki lima apa nih? Aneh-aneh. Cokot dah. Kita lihat dulu. Percikan belum ada. Pusat oleh-oleh. Apa nih? Aman. Widi Ayu, boneka. Kusuk boneka gede juga. Gede loh, Widi Ayu gede ya. Banyak. Siobak babi. Kelok. Bisa kita vitamin dulu. Oh iya, isi bensin dulu ya. Warung makan pas. Ya sambil nyari ini lupa tadi gue bang mandiri nih uangnya. Pas-pasan. Sekolah calon tamtama nih ya? Ada sekolah calon tamtama sini? Eh? Sekolah calon tamtama ada Singaraja. Secatam. Kita lihat dulu, mana makanan dia? Ini daerah apa namanya? Mana? Ini? Ini, Surayati ya? Nah, masakan Padang aja lu makan tuh. Udah siap belum? Tuh kosong banget piringnya kosong. Semua. Nah, iya, mendingan lu makan Padang aja ya enggak? Hmm? Lu aja yang makan Padang enggak? Enggak, maksudnya kosong semua. Iya, enggak. Maksudnya di sini. Mungkin di depan kan, benar enggak? Biasa rumah Padang ada lagi. Itu Krisna tuh ada juga bosnya kali itu. Iya, Krisna yang sama kayak di atas. Oh. Cuman enggak ada yang ngaku sama. Di luar ada enggak? Gua makanya gua tebak pasti ada dia di luar. Nah, kayaknya jarang ya Superman enggak ngaku. Kan mungkin nggak ngaku apa nggak ngembang, nggak mungkin sama pasti. Nggak mungkin dia buka di sana doang, pasti ada tempat lain. Nah, ini apa nih? Sate. Sate apa? Sate babi. Sate babi. Sama. Makanya semalam teman kota ya itu yang udah cakep-cakep udah ada cowoknya. Ya iyalah, bagaimana itu dia habis purnama kayak kalau enggak, kalau cakep udah pasti ada cowoknya deh. Susah di cewek di Bali kalau kecuali kenal, maksudnya satu kuliah, satu apa gitu. Atau emang kalau ini soalnya dia tiap purnama kan ke pura, pasti udah di itu duluan. Ada ajang ininya, ajang apa namanya? Ajang showing ya. Kalau saya dapat ceweknya itu aduh. Udah ke beach club terus ya. Ke pura, pura, pulang pura udah dua-duaan, ya kan? Juga ada cowok lain mau masuk, susah. Makanya rajin-rajin sembahyang. Rajin sembahyang ya. Rajin gak? Rajin, sembahyang pasti rajin.